coba. Sini. Wah, udah pakai asisten. Asisten. Belakang saya. Belakang. Ada di belakang. Tunjukkan. Lihat. Daerah kiamat berubah. Wah. Wow. Ini bagus. Bagus. Kiran. Ada apa ini? Ini Orang saya tahu ini. Apa coba? Apa sih jomong karakoenya? Capoeira yang mulia. Capoeira. Oh capoeira, teman-teman capoeira. Coba. Cappuccino. Terbuka. Ayo Pak, pertama kita mau lihat. Silakan. Coba kita minggir dulu ya. Kita minggir dulu. Ada ceweknya loh. Coba cari. Ini pertama apa, Pak? Kuda-kudanya ya? Mic. Yang di rumah bisa juga ikutin. Ini gerakan-gerakan dasar ya. Gerakan dasar capoeira ada yang namanya jingga. Jingga. Oke, jingga kita mulai dari kuda-kudanya seperti ini. Oke, sekarang kaki kanan ke belakang. Ganti kaki kiri ke belakang. Oke, sekarang tangannya tambahin di depan. Ya, sama sekarang jalan. Oke, go jingga. Sini. Sekarang kita gambar tengah lingkaran pakai kaki, contoh. Tengah lingkaran. Oke, okay. Go. Bikin setengah lingkaran. Yes. Good. Balik ke belakang. Jingga lagi, stop. Sekarang kaki kanannya, go. Segitiga boleh nggak? Nggak boleh. Bisa. Setengah lingkaran. Harus lingkaran. Kita sambil jingga.
sebenarnya capoeira ini dance atau bela diri sih? Capoeira itu adalah dance bela diri. Kenapa ngomong lagi? Asalnya dari mana sih Brazil? Asalnya dari Brazil. Coba kalau sekarang yang sparring mana yang sparring? Ada. Apa kayak kita mau lihat. Oh, hey, nanti Farid lawan Reja ya. Enggak bisa kita. Siap. Yuk. Salah, kita udah siapin kuburan. Ya, siap. Kita main jingga. Mana? Kalian di mana boleh nggak? Ya. Kita ada kelas di daerah Ben Hill, Jakarta Pusat. Jam latihannya ada di jam 7:30. Hari apa bro? Hari Senin, Rabu, Jumat. Berat badan yang boleh ikut? Berat badan? Bebas. Nggak ada. Boleh. Loh, ini nggak tahu di awalnya gendut banget ini coba. Oh. Ini sekarang jadi seberarang masih gendut. Ini kalian udah ikut kompetisi-kompetisi belum? Udah. Udah juga. Komunitasnya udah berapa orang? Komunitasnya kita udah di seluruh Indonesia. Wow. Udah lebih dari 200 orang lah. Wow, oke. Kalau kompetisi itu bertanding atau ada keselarasan dalam kompetisinya gerakan? Kompetisinya itu bisa dilihat dari kecantikan bermain. Oh. Gak harus mengenakan ke muka atau... Oh, berarti kalau betul main harus dendong. Ini berarti... Keindahan bermain, keindahan gerakannya. Bukan berarti harus berantem gitu ya. Bukan ya, tapi keindahannya akan hampir kakinya. Ya udah, sekarang kita tadi udah... Capoeira. Sekarang ngapain, Ma? Sekarang kita mau main games ya. Yeay! Kita mau main games.